Pengurus DPD Partai Demokrat Jawa Timur memastikan pengurus dan kadernya makin solid di bawah pimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, meski ada kegiatan HUT oleh kelompok KLB pimpinan Muldoko yang akhirnya dibubarkan. Kami di daerah, khususnya Jatim, tidak terpengaruh dan justru makin solid, kata Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jatim Reno Zulkarnain ketika dihubungi di Surabaya, Sabtu, 11/9 pagi. Dia juga memastikan bahwa seluruh DPC-DPC di daerahnya berada dalam satu komando di bawah Ketua Umum AHY dan Sekjen Teuku Riefki Harsa. Ditegaskan pula oleh politikus muda yang juga Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Jatim tersebut bahwa makin partainya diserang maka makin perkuat soliditas kader hingga tingkat akar bawah. Salah satu buktinya, kata Reno, pada peringatan HUT ke-20 Partai Demokrat pada tanggal 9 September tahun 2021 yang dihadiri puluhan ribu kader setanah air meski secara virtual. Pada kesempatan tersebut, Ketua Umum AHY mengingatkan kader-kadernya untuk mewaspadai ancaman kejahatan politik yang dapat memecah belah keutuhan dan persatuan partai. Sebelumnya, pada Jumat, 10/9 malam, sejumlah pengurus Partai Demokrat tingkat pusat dan daerah mencopot atribut partai dan membubarkan acara peringatan HUT ke-20 yang digelar kelompok KLB pimpinan Muldoko.